Video ini dibawakan kepada anda oleh Crunchies. Sekali ngap tak cukup sebalang. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diceritakan tentang seorang yang tidur di waktu malam sehingga pagi. Yang dimaksudkan pagi ini ada beberapa penafsiran. Yang pertama adalah pagi ini sampai terbit matahari, bermakna tertinggal daripadanya sholat subuh. Mereka yang berbuat demikian, maka kata Nabi, bala syaitan fi udhuni, syaitan maaf cakap kencing di telinga orang tersebut. Aqidu syaitan, kata Nabi SAW, syaitan ini akan yaqid. Yaqid ini macam mengikat, tiga ikatan di belakang kepala. Ikatan ini bukanlah kita boleh nampak, syaitan pun kita tak nampak. Macam dia mempunyai tipu muslihat dalam bentuk ikatan-ikatan yang dibuat, tujuannya adalah supaya tidak bangun, tidak berwudu, tidak sembahyang, maka berada dalam keadaan malas dan hatinya adalah berada dengan dalam keadaan sifat yang kotor. Kenapa bagian kepala? Karena kepala ini yang mengontrol kita untuk tidur dan bangun tidur. Bagian belakang. Melihat kata Nabi SAW, kalau seorang itu bangkit daripada tidurnya membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur, satu ikatan terlepas. Bila mana ia bangkit pergi berwudu, dua ikatan lepas. Bila mana ia salat, tiga ikatan lepas, dan dia sebagai seorang yang cerdas. Kalaupun sudah sampai subuh pun telajak juga, bala syaitan fi udhuni, syaitan kencing di telinganya. La ilaha illallah. Dan dahulu ada satu tuan guru dekat satu sekolah. Dia punya warden ini, dia kejut pelajar-pelajar untuk bangun subuh. Maka ada sebagian pelajar itu tak nak bangun. Maka dia punya guru ada warden tu, ai engkau tak bangun, daripada kena kencing syaitan, baik kena kencing aku kau dia. Dia bangun terus. Gal sebahagian dikatakan kencing syaitan adalah memang dikencing oleh syaitan waliyatu billah. Siapa mereka? Mereka orang yang dia sedar subuh tapi tak sembahyang subuh, ataupun telajak terus sampai terbit matahari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.